Siapakah gerangan kau? Jangan takut, Tuan Putri. Kedatangan Patik bukan untuk mengganggu. Patik adalah manusia biasa. Apakah maksudmu datang kemari? Patik ingin bertemu dengan Tengku. Tempoh hari, Patik ada melihat Tengku bersama rombongan lalu di Pasar Baghdad. Patik jatuh hati pada Tengku. Tidakkah Tengku ingat pada rupa Patik? Ya, beta ingat padamu. Tetapi, kelakuanmu ini amatlah luar biasa. Lebih baik kau pergi dari sini. Ini adalah taman larangan. Baiklah, Tengku. Jikalau Tengku tidak suka dengan kehadiran Patik, apa boleh buat? Patik menurut perintah. Nanti. Bukan begitu maksud beta. Beta cuma tidak mahu kau diapa-apakan. Seperti yang beta katakan tadi, ini adalah taman larangan. Tambahan pula, kau hanyalah manusia biasa. Beta tidak mahu berkawan dengan manusia seperti itu. Tetapi Tengku, Patik cintakan Tengku. Sejak dari mula Patik melihat Tengku tempoh hari, satu perasaan yang luar biasa telah timbul di hati Patik. Dan kerana itulah Patik kemari untuk bertemu denganmu, Tengku Farida. Tetapi beta putri raja. Tetapi Tengku juga manusia biasa. Begitu juga dengan perempuan-perempuan yang lain. Cuma martabat kita sahaja yang membezakannya, bukan? Ya. Martabat itulah yang membezakan kita sesama manusia. Ayahanda beta hanya ingin beta bersuamikan putra raja. Ya. Dan akulah putra raja itu. Abu Hasan, berani kau merampas Faridah dari tangan aku? Dia bukan milik kau, Jaafar. Faridah, inikah lelaki yang kau mahukan? Aku mampu berikan kebahagiaan pada kau. Ayo, kita berdua hidup bahagia bersama. Aku lebih suka hidup begini daripada menjadi isteri kau. Biar aku mati di sini. Tuhan nanti aku membalas segala perbuatan kau. Faridah! Segala hukuman akan aku terima setelah aku mati. Tidak selagi aku masih hidup. Adalah lebih baik kau ikut saja kemauanku. Atau aku terpaksa gunakan kuasa sihir aku terhadap kau. Langkah mayat aku dahulu, Jaafar. Ayo. Nyawamu pasti memuaskan hatiku. Baiklah. Jika kau menjual, aku sudi membelinya. Duk-duk memang cerita pasal Berebut. Ini macam drama kisah masyarakat juga sebenarnya. Tapi ia berkisar juga kepada bangsawan Hasan, apa? Pencuri. Abu Hasan pencuri. Ini ingat cerita-cerita pasal piramid dulu. Okay. Jadi ini antara yang akan dijemakan melalui pementasan bagi bangsawan yang kembali semula untuk kali yang ke-12. Itu siri Semarak Kebangsawan 2018 yang kini kembali untuk kali ke-12. Jadi kita nak tahu juga apa yang istimewa bakal disediakan pada kali ini. Bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita. Okey. Kita perkenalkan iaitu Encik Wak Liza Mohd Hamdan, Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan Seni Budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Dan juga kita ada pengarah juga penulis skripnya iaitu Zarul Ikhwan Rosli. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, malam ni eh? Ya, malam ni. Oh, sudah bersedia? Sudah bersedia nampaknya? Sudah tentu. Okey, jadi itu kita dapat singkap sedikit saja pementasan itu. Kalau ikutkan keseluruhan lebih kurang 1 jam 45 minit lebih kurang. Baik, jadi kita nak tahu juga daripada JKKN sendiri, kita nak kongsikan berkaitan dengan siri Semarak Bangsawan 2018 untuk kali yang ke-12 ini. Apa yang bakal disediakan dan apa yang masih kekal konsepnya? Okey, terima kasih. Okey, untuk makluman, kita masih mengekalkan bangsawan itu. Alhamdulillah, di tahun 2018 kita dapat lagi mengekalkan bangsawan itu sendiri. Cuma tahun ini kita ada empat lagi, kita ada empat persembahan, ada tiga lagi akan dipentaskan. Satu dah lepas pada bulan lepas. Okey, untuk yang akan datang adalah Abu Hasan Pencuri. Dan kelainan yang kita ada pada tahun 2018 adalah untuk Abu Hasan Pencuri ni, mereka kita gabungkan daripada generasi muda. Bangsawan selama ini kita lihat daripada otak-otai. Untuk Abu Hasan Pencuri, mereka adalah generasi muda yang cuba
atau mereka berminat dalam bidang bangsawan melaksanakan bangsawan itu. Itu kelainan yang ada lah untuk salah satu di dalam pengisian tahun 2018. Okey, dan masih kekal di lokasi yang sama? Ah, kita sudah berubah ke Matic. Matic, Pusat Pelancongan Malaysia. Dia dewannya. Tempat yang tempat yang memangnya gah juga itu. Dan saya rasa dengan kapasiti yang besar itu membuatkan pelonton lebih selesa lah datang. Dia dia boleh buat berapa ramai dan biasa untuk Matic tu? Dalam 200 begitu kan. Okey, baik. Jadi kita terus tanya kepada anda selaku pengarahnya. Tapi ini olahan daripada film film itu sendiri. Jadi kalau kita kata olahan tu, originality memang tak boleh kena sentuh lah kan? Betul. Jadi bab-bab yang ada elemen ditambah di di segmen mana? Di scene mana? Oh, kalau, kalau nak reveal, kita tak boleh reveal lah. Rahsia. Oh, rahsia. Ya, kan? Tapi ada lah. Tetapi ada, ya, memang ada. Sebab kan kalau kalau melihat filem itu, dia mengikut era itu. Era ketika zaman filem hitam putih. Tapi bila kita bawa ke bangsawan, ke pentas, saya lihat ada kelompongan di beberapa tempat. Jadi kelompongan itu, kekosongan itu kita isikan dengan sesuatu yang barulah. Supaya penonton boleh relate dengan apa yang kita cuba sampaikan dan nak sesuaikan dengan zaman sekarang serta mengikut bukan saja kehendak otai tapi orang-orang muda untuk tarik orang muda melihat menonton bangsawan. Kesesuaian tu kena ada juga. Betul. Lah, betul. Tapi saya rasa dari segi keasliannya dekat situ memang menjadi satu rujukan ataupun benchmark indikator dia. Betul. Lah, okey, kita nak kongsi dari segi barisan pelakon sebab saya rasa untuk satu-satu pentas macam tu pelakon itu juga sangat memegang peranan yang penting lah untuk nak merealisasikan message. Okey, macam pemilihan pelakon, saya sebenarnya tidak memilih pelakon yang komersial ataupun maksudnya pelakon yang dah ada nama dalam bidang teater ataupun bidang drama dan filem. Tetapi saya lebih memilih pelakon pelakon muda, generasi muda, juga aktivis seni, aktivis teater yang memang berbakat dalam bidang lakonan dan sambil dibantu oleh pelakon-pelakon senior seperti Rosli Rahmat Adam misalnya untuk bantu mereka dalam pementasan ini. Jadi saya percaya dengan bakat yang ada pada golongan muda ni untuk diketengahkan dan satu hal lagi adalah saya nak orang lihat bahawa kita orang generasi muda ada yang minat bangsawan dan kami ini adalah generasi pelapis. Jadi saya nak tunjuk pada semua orang yang orang muda juga boleh membuat bangsawan. Kostum saya rasa itu salah satu daripada perkara yang mesti kuat juga. Kostum susah nak dapat untuk bangsawan. Pada peringkat awal tu disebabkan secara jujurnya pun saya sebagai pengarah teater, ini kali pertama saya mengarahkan bangsawan. Jadi bila buat bangsawan yang pula berkonsepkan Arab, mula-mula memang rasa macam mana di mana aku nak dapatkan kostum dan sebagainya. Tapi tapi dengan bantuan rakan-rakan persatuan yang ada, dengan rakan-rakan teater yang ada, jadi kita dapatlah orang kata apa, hubungan untuk dapatkan bantuan dari segi kostum. Sebab ada yang kita custom buat sendiri. Nak nampak dia betul. Sangat real kan, nampak betul, dia betul. Feel kat situ kan. Supaya penonton dia lebih menjiwai. Dan boleh sebut sikit antara nama-nama mungkin selebriti yang mungkin kita kenal selain daripada Abang Rusli Rahman Adam sendiri. Kita tauke panggung. Ini satu peranan yang penting lah untuk bangsawan ni. Tauke panggung. Saya amat meminati Uncle Rama Sundaram. Jadi saya panggil Uncle Rama. Dan penyanyi untuk Estraten salah seorang adalah Rachel AF. Jadi dia salah seorang dua orang ni antara yang terlibatlah dengan dalam selebriti kat situ. Okey, baik. Dan ini kemasukan ni macam mana bagi para penonton nak datang nak tengok? Okey, untuk mereka yang berminat untuk hadir ke bangsawan ini boleh melayari laman web kami atau kami di Facebook Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara. Di sana ada maklumat lanjut dan mereka boleh hubungi nombor yang tertera di laman web kami. Kita haruskan dengan tahniahlah juga pada pihak JKN kan, sebab memang seringkali tak pernah berhenti berterusan untuk terus mengiatkan lagi khususan untuk tiada begini. Cuma tinggalnya nak tahu nak dapat juga lah dari segi maklum balas, respon balas daripada rakyat Malaysia khususnya. Bagaimana setakat ini mereka berada bersama dengan JKKN? Okey, untuk rakyat Malaysia sebenarnya mereka tak tahu, ramai lagi yang tak tahu apa itu bangsawan sebenarnya.
Cuma yang itu kita buat kelainan tu, bila kita cuba promosikan kepada sekolah-sekolah atau masyarakat, mereka tahu teater. Ya, kalau kita sebut bangsawan pun mereka cakap teater juga. Sedangkan bangsawan dia ada ciri-ciri atau elemen khas dia. Apa ciri apa dia? Apa elemen khas ciri-ciri okay, itu? Macam tadi salah satunya lah. Okay, daripada segi kostum, set, dia ada banyak elemen. Dalam itu yang dia ada salah satu yang tadi adalah estrata lah, kita panggil selingan. Dia kalau macam kita tengok siaran TV dia iklan. Dia lari daripada konsep cerita tu supaya penonton boleh bertenang sekejap. Itu wajib yang ada pada bangsawan. Kalau teater dia tak ada yang konsep estrata tu. Itu okay, elemen banyak lagi lah macam tadi yang pengarah muda kita beritahu lah. Okey, untuk yang pelakon-pelakon yang kelebihan mereka ni, jenis muda yang kita rasa bangga je, kita rasa kerana kenapa mereka terpilih waktu pitching, kumpulan ini terpilih kerana untuk seseorang pelakon bangsawan, mereka kena tahu berlakon sudah pasti, kemudian dia orang kena tahu menyanyi, mereka kena tahu menari, dan mereka kena tahu bersilat. Kerana semua elemen tu kena ada pada pelakon bangsawan. Jadi mereka selalunya otak-otak tahulah benda tu. Yang jenis muda dia tak ada kekuatan untuk itu. Untuk yang kali ini Abu Hassan Pencuri, mereka pelakon-pelakon muda ini mereka mampu buat benda itu. Boleh menyanyi, berlakon, menari, bersilat semua mereka. Kalau macam tu kita nak tengoklah tiga orang pelakon yang kita kongsi dia menyanyi boleh tak? dia mereka tak dengar tu, boleh nyanyi tak? Boleh kan? Anggur. Boleh. Tapi macam ni, kita simpan sebab nak ajak anda semua tengok sebab akan bermula pada malam ini, esok dan lusa tiga hari berturut-turut. Di Matic dan pada satu masa saja pada pukul 8.30 malam untuk bangsawan Abu Hassan Pencuri. Dan lepas ini dia akan dilangsungkan macam minggu depan lagi ataupun dua minggu lagi ke? Kita buat setiap bulan. Setiap bulan. Sebulan sekali. Ya. Ada empat pentas bangsawan dekat situ kan. Okay. Jadi ini merupakan malam ini saya rasa debaran untuk... Kita dah tengok mereka berlakon. Kita nak minta lah perkenalkan. Kita sebut tu dari minta pengarah nyanyi. Dari kiri putera raja. Siapa namanya tu? Kita boleh sebutkan nama-nama. Okay. Untuk memegang watak Tukang Sri Jaafar sebenarnya. Tukang Sri Rudy Rochidin. Memegang watak Tengku Faridah, Juwita Rosli. Dan memegang watak Abu Hassan lah, watak B. Ramli dulu, Saiful Wazin. Ya, tapi saya nampak macam tukang sihir itu lebih kepada Jumaan Alham Tazib Ramli. Dia macam lebih wajah-wajah tengok. Dia tengok sikit. Ya, ini dia watak-wataknya. Dan di sebelahnya, di ujung sekali. Ya, itu dia. In character nampak. Itulah dia. In character. Tiga orang dan keseluruhan. Berapa ramai sebenarnya? Pelakon. Keseluruhan pelakon kita ada lebih kurang 16 ke 18 pelakon. Saya tak ingat dia exact jumlah sebab tak ramai sangat kan. So berbelas lah. Artinya konsepnya nanti kalau dah dinyatakan tadi adalah mereka perlu menyanyi, mereka perlu berdialog dan sebagainya. Perkara saya rasa soalan cukup popular bila kita menyebabkan melibatkan hal pemetasan yang live yang langsung ini adalah kenapa mereka perlu datang? Di mana kekuatan yang ada untuk pentas bangsawan ini? Okey, satu macam saya cakap sebelum ni, saya nak orang lihat orang muda buat bangsawan. Satu orang muda, okey. Orang muda buat bangsawan. Second, keduanya adalah bagaimana adaptasi filem Allahyarham Tazib Ramli ini diterjemahkan dalam bentuk bangsawan, bukan teater tetapi bentuk bangsawan. Kemudian dari segi gelak ketawa emosi penonton apa akan berlaku pada saya dengan Hani kalau kami pergi tonton tu? Semua emosi akan berlaku. Akan rasa semua segala emosi. Marah. Ya, betul. Ketawa, sedih. Sedih semua ada. Geram. Semua ada. Awak tengok juga lah pasal kan? Sudah pastilah. Berapa bintang? Kita simpan malam ini. Simpan dulu. Simpan. Okey, kita tunggu saja malam ini dan jangan lupa anda boleh pergi ke laman Sesawang ataupun di laman Facebook pun ada bagi JKKN. Dia ada boleh cari www.jkkn.go.my. Semua ada dekat situ. Itu dia, di visual ada 0326148200 atau 8262. Malam ini jom ramai-ramai kita serbu auditorium Tengku Rahman, Pusat Pelancongan Malaysia Matic untuk kita saksikan bangsawan Abu Hassan Pencuri. Tahu tak? Saja nak kongsi boleh tak? Ya, apa dia? Kalau ikutkan cerita pertama saya memang saksikan di Matic di auditorium yang sama. Saya tahu berapa umur. Sekolah rendah. Sekolah rendah. Okay, saya tahu umur. Dan yang dipentas itu siapa tahu? Datuk Jaludin Hasan. Datuk Rahim Razali. Itu jadi antara yang membuatkan saya cinta pada Zairul. Kena pastikan nama Hani Hamid ada untuk nak juga. Pemetasan saya. Okay. Terima kasih untuk anda berdua untuk cakap selamat berjaya, teruskan usaha JKKN dan anak-anak muda seterusnya. Teruskan kita bagi lagi mesej yang sangat-sangat besar ini kepada generasi yang akan datang. Betul. Jadi malam ni, esok, lusa, 14 hingga 16, 8 hingga malam, kalau rasa tak reti sangat nak guna internet tu, terus saja pergi ke Matic. Dekat je. Cari je Matic. Matic KL, mudah. West. Betul. Okay, kita ke mana ni, Hani? Okey, baik. Kita